Pasangan suami isteri etnik Rohingya ditahan oleh Jabatan Immigration Perlis selepas didapati terbabit dalam kegiatan pemalsuan dokumen Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Siasatan pihak berkuasa mendapati sindiket itu berselindung di sebalik sebuah madrasah pengajian Al-Quran. Suami isteri terbabit ditahan pagi semalam. Suami berusia 30 tahun adalah guru mengajar Al-Quran, manakala isterinya berusia 24 tahun. Mereka menyewa 7 buah rumah di kampung Permatang Pau dekat Simpang 4 Perlis dengan salah satunya dijadikan madrasah pengajian Al-Quran untuk anak-anak Rohingya. Bayaran RM50 dikenakan ke atas pelarian Rohingya yang ingin mendapatkan surat pertimbangan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Permohonan untuk mendapat surat itu dibuat menerusi dalam talian dan pemohon terdiri daripada etnik Rohingya seluruh negara. Menurut pengarah Immigration Perlis, Khairul Amin Talib, berdasarkan semakan komputer riba suspek, terdapat 200 permohonan untuk mendapatkan surat berkenaan. Dia cuma keluarkan surat ni, surat pengenal, surat dalam proses pertimbangan UNHCR. Maksudnya surat sementara lah. Dia pegang. Dia seolah-olah macam subjek yang ni dah pergi daftar lah tapi belum dapat kad lagi. Jadi dia pakai ni kira apa tu, macam seolah-olah pengenalan sementara lah. Hasil serbuan turut menemui sijil pernikahan palsu yang dipercayai dikeluarkan sindiket berkenaan. Suspek juga dipercayai bertindak sebagai juru nikah bagi etnik terbabit berdasarkan penemuan kutubuan nikah dalam simpanannya. Antara lain yang dirampas, komputer riba, telefon bimbit dan buku rekod bayaran serta wang tunai. Suami isteri itu kini direman selama 14 hari bermula semalam.